Oke, kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Nah, kali ini ceritanya saya mau mampir ya ke garasi Rebecca Concept yang ada di Malang ya. Oke. Dan untuk tempatnya kalian simak aja videonya sampai selesai. Jadi nanti kalian tahu untuk tempat garasi Rebecca Concept yang berada ya. Dan untuk cara pemasangan juga nanti saya akan buatkan juga untuk video tutorialnya bagaimana saya memasang garasi Rebecca Concept-nya di game Busit ya. Atau ke dalam OBB-nya. Jadi nanti kalian tinggal simak aja videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip ya, biar nanti kalian gak gagal dalam memasang garasi Rebecca Concept-nya sendiri. Oke. Dan untuk APK yang saya gunakan masih tetap sama, yaitu APK set receiver ya. Jadi sebenarnya untuk APK itu bebas aja, kalian pakai APK siapa aja bisa. Yang terpenting itu kalian masangnya benar ya, dan gak salah. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ya untuk garasinya, gak jauh sih. Nah, jadi dia sudah kelihatan ya. Langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan garasi sendiri. Yuk kita simak sama-sama videonya. Jadi yang pertama kali menuju download nih ya kode name-nya, langsung aja kita klik ya. Kita pilih ekstrak di sini. Kita tunggu. Nah, ini dia ya, kita lihat. Nah, ada dua, langsung aja kita pasang ya, klik memori perangkat, lalu Android, lalu ke OBB. Ini ke Komaleo-nya ya, dan ini OBB-nya diklik, lalu pilih head, asset, bin, data, lalu klik tanda titik ketiga di atas tadi ya. Nah, pilih tambah, tambahkan berkas, terus kalian cari file yang tadi. Kalau saya tadi di folder download, nah ini dia yang kita ekstrak ini ya. Kita klik yang ini dan yang ini, lalu klik tulisan tambah ya. Nah, nanti dia akan menambahkan ini ya, otomatis. Nah, seperti ini. Kita tinggal tunggu aja sampai 100% ya untuk pemasangannya. Nah, sebentar lagi selesai. Nah, sudah selesai ya. Oke, langsung aja kita masuk ya ke dalam. Kita parkir mundur aja ya, biar lebih enak nanti keluarnya. Kita mundur aja. Oke, kita parkirkan di sini aja ya. Langsung aja ya, kita turun dari truknya biar lebih dekat ngeliatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua truk ya. Tuh, ini depan sini ada dua nih yang sedang parkir. Oke, kita lihat yang di dalamnya sana ya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini dia penampakan dari depan seperti ini ya. Untuk garasinya ini simple ya, dia nggak terlalu gede-gede banget. Simple, dan sini ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Ini ada Pak Mulyono dan juga Pak Bayu ya. Ini lagi ngapain nih? Lagi ngobrol-ngobrol ya ceritanya. Ini yang sudah rapi, mungkin yang sudah dimodifikasi. Oke, di sebelah sini kantornya ya. Coba kita nanti ini ya, masuk ke dalam. Kita coba naik ke atas ya. Bisa kan nih? Wis, ini kok tembus ya? Bisa tembus juga ya, truknya. Kita coba lewat sini coba. Oh, bisa nih ya, tuh masuk. Coba kita pakai kamera ini ya, biar orangnya kelihatan. Ganti dulu. Nah, seperti ini. Langsung aja kita naik ya ke atas. Nah, ternyata bisa ya. Kita bisa naik ke atas nih tuh. Oke. Kita ganti lagi kameranya. Biar lebih deket ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dari atas seperti ini ada dua pintu ya. Seperti ini ya tuh, jelas kelihatannya. Oh, sininya mentoknya nggak bisa nih. Coba kita pakai kamera biar lebih deket. Nah, seperti ini ya. Enak juga ya di atas ini. Oke, kita turun lagi aja ya ke bawah.
Iya. Nah, jadi seperti ini ya untuk penampakan dari garasi Rebecca Concepcion sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang pengen memasang, langsung aja cek link yang saya sudah sediakan. Jadi bawahnya kalian download, lalu kalian pasang ya ke dalam OBB-nya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Terima kasih.